Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat khusus untuk pengguna mBanking Bank Mandiri ya, Livin Mandiri gitu. Jadi saya baru coba semalam untuk tarik tunai di ATM, tapi saat itu saya lupa nggak bawa kartunya. Ntar sini saya mode ganggu, jangan ganggu dulu biar ada WhatsApp tuh nggak masuk notifikasinya. Dan sedikit cerita, saat di dalam ruangan ATM itu saya lupa nggak bawa kartu ATM-nya. Jadi pas saya lihat di Livin Mandiri aplikasi yang terbaru itu, jujur saya baru tahu bahwa ada fitur tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Dan saya coba ternyata bisa. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman jangan di skip untuk nonton videonya, oke? Sini saya langsung aja buka aplikasi Livin Mandiri yang berwarna kuning ya. Ini karena sudah update aplikasinya. Ini khusus yang punya mBanking. Untuk teman-teman yang belum punya mungkin kayaknya nggak bisa deh. Ini wajib punya mBanking. Oke. Setelah itu di sini ini ada fitur ini nih, tarik tunai. Awalnya saya bingung tarik tunai maksudnya gimana. Saya coba-coba dan ternyata ini bisa untuk narik uang di ATM tanpa membawa kartu ATM kita. Sini saya contoh aja ya. Saya semalam itu ngambil 200.000. Kemudian di sini beri nama token. Sini opsional sih, bebas mau diisi atau enggak bebas. Jadi kita bisa nyuruh sanak saudara untuk mengambil uang di ATM kita tanpa memberikan kartunya. Tinggal kita kasih tahu nomor token dan PIN ATM tersebut. Nah, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, ini kita klik buat token. Nanti buat token itu berlaku 1 jam, teman-teman. Berlaku 1 jam, nanti kita masuk ke ATM itu pencet yang tombol warna hijau yang tulisannya accept. Kita buat token. Nah, setelah itu kita masukkan PIN ATM kita. Nah, tampilannya seperti ini. Ingat ya, kalau yang belum paham mungkin bisa di sini ada tanda seru. Cek cara tarik tunai tanpa kartu. Ini saya baru pertama kali, teman-teman, narik semalam tadi. Nah, di mesin ATM kita pilih yang warna hijau itu di bawah tulisan cancel. Kita klik, kemudian nanti di layar muncul seperti ini, tergantung bahasa dari ATM-nya. Pokoknya cuma ada satu pilihan seperti ini. Terus kita bisa lagi masukkan nomor yang terdaftar di mBanking tersebut. Oke. Kemudian pilih lanjut. Nah, di sini nih tokennya kita masukkan. Tokennya yang ini nih, teman-teman. Nih. Token 84 ini ya tokennya, ada 6 angka. Setelah itu kita tunggu beberapa detik atau berapa lama gitulah, nggak lama, mungkin hitungan detik, uang yang kita butuhkan itu muncul di mesin ATM. Mana cukup mudah kan? Jadi token ini berlaku 1 jam dari kita klik buat token itu. Semoga bermanfaat nih apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.